sekarang langsung ke player-player dari tim Honda Lebi. Dan ini monggo Mas Bin bisa dikenalkan playernya. Ini salah satu player kita yang sedang dilatih lagi. Namanya Joko Dole. Berarti sempat ambrol apa gimana? Ya ini habis istirahat. Baru keluar 2 buangan. Ini Joko Dole ini adalah hasil ternakan sahabat kita Klaten, namanya Mas Teguh yang kemarin yang tadi sudah saya sampaikan. Iya. Dia adalah Gajah Mada Ring Top Song ketemu anak Juliet Alvaro. Juliet Alvaro Top Song juga. Jadi Top Song ketemu Top Song, ya. Ring Top Song ketemu Top Song. Iya. Keluar ini. Ini adalah adiknya Romeo, Mas. Adiknya Romeo juga sudah berbesar. Iya, ini adik satu sama satu ibu Romeo. Romeo-nya Mas Teguh. Iya. Iya. Terus ini betinanya geberang atau aja, ya. Oke. Okay. Ya. Nah, untuk prestasinya sendiri Joko Dole. Si, ah, Joko Dole. Joko Dole waktu itu saya megang piyeknya itu dia lomba utama terus, Mas. Di Galatama jarang. Jadi memang dia kelasnya kelas lomba utama menurut saya. Hari gitu. Minggunya itu. Iya, hari minggunya dia berbahaya di situ. Masih muda belia, kemarin sudah berprestasi di pralomba nasional. Dua kali itu juga berprestasi terus. Waktu itu dikeroyok tim beruang. Beruang 4 burung, kita tinggal 1 burung. Waktu itu kita juara 4-5 dibagi karena memang cuaca sudah buruk. Iya. 2017 kemarin berarti ya. Baru saja. Nasional kemarin sebelum nasional Klaten. Iya. Iya, 2017 ya, kan. Iya, 2017. Betul. Oke. Okay. Itu nanti untuk meleset persiapan lomba besok Mak, berangkat kah? Oh, ini masih dilatih, Mas. Berarti belum ya? Masih dilatih. Masih dilatih. Masih dilatih. Bila. Sayapnya monggo. Oh, nggih, sekedar. Sayapnya Joko Dole. Sampun. Sampun, gitu saja. Lanjut ke player kedua berarti dari tim Honda Lebi. Player kedua adalah Junet. Junet itu hasil ternakan sendiri. Anaknya Arjuna bertemu dengan darahnya Jokowi, Mas. Dulu kita punya namanya Jago Jokowi, Mas. Tapi belum kokinya, burungnya mati karena sakit. Itu hasil ternakan sendiri juga. Beli dari Top Song bapaknya, kemudian bapaknya beli dari Top Song. Bapaknya beli dari Top Song, terus kita breeding keluar Jokowi itu. Nah, ini darahnya Jokowi, bapaknya Arjuna tadi. Terus? Tapi ini lost ring, dilalah waktu itu di lolos sama burung kucir yang lolos. Nah itu ketuaannya sini. Burung datang sendiri terus jadiin babu, lolos keluar ini. Ditengok wis telat ling ring, dipaksa nggak mau, kasihan akhirnya ya udah nggak apa-apa nggak usah dikasih ring. Tapi teman-teman juga sudah banyak yang tahu kalau ini memang benar ternakan kita sendiri. Iya. Kalau prestasinya sendiri? Prestasinya Junet pertama kali adalah lomba utama nasional Jogja bulan Maret tahun 2017. Dia mau masuk 5 besar. Masih belum hoki, masuk di lawan sehingga diundi dia nomor 9. Lomba utama nasional. Iya. Junet. Kemudian di lokal udah banyak lah, Mas. Dan enggak usah di ini ya. Udah kalau Junet. Udah anu. Katanya mau lihat lari ya. Iya. Ini untuk teman-teman yang sering bertanya ya, lar burung juara itu seperti apa ini? Ya, ini Junet. Kemudian saya kira sudah cukup untuk Junet. Cukup. Lanjut untuk player selanjutnya. Guntur. Saya nasi kelar. Lama nasi. Kena ambil lagi nyekli. Geser sini, Mas. Guntur. Nah, yang kedua adalah Guntur. Nah, ini Guntur. Ya, Guntur ini. Ini hasil ternakan sendiri juga. Darahnya Honda ketemu Puma. Ya. Kalau itu sudah ketemunya cucu Honda, kalau ini anak Honda asli. Langsung. Adiknya Matalika tadi. Ya, betul adiknya Matalika. Ini ketemu darah Puma dari Om Ferry Semarang, Fair Team. Ibunya dia masih langsung dari Om Ferry. Kalau prestasinya sendiri? Prestasinya Guntur ini dulu piye belum, Mas? Baru beristirahat ini kemarin di Liga Klaten. Di Liga Klaten dia juara utama di Peloso, sempat juara keincek itu final. Oh, benar. Terus kemarin juga belum hoki, di depan masih jeblos di seri nomor 5. Dia memang agak over di depannya. Karena darah Puma. Terlalu keras kan. Ya.
spring tembakannya keras. Iya. Enggak, larnya kalau boleh. Iya, gimana? Oh, larnya. Oke. Okay. Larnya kalau boleh. Burung berkarakter ini. Ini pegangan Nek B sendiri ini. Hmm. Dulu kecil sih melatih saya, Nek B masih lepas waktu itu. Sekarang Nek saya sudah nggak bisa full joki, saya joki cuma hari Minggu buat hiburan. Iya benar. Nek B yang joki dan putranya sendiri yang lepas. Oh. Enggak. Player selanjutnya dari tim Honda Nek B. Player berikutnya adalah Jangkar. Ini adalah kakaknya Juner. Hasil terakam Lebi sendiri juga. Umurnya sudah 2 tahun ini habis istirahat. Belum paling tua kita ini Mas, ring 2016 ini. Ini paling tua di sini player. Jadi memang jago kita kebanyakan jago muda semua. Tapi ini untuk persiapan lomba besok berangkat atau berangkat tapi masih dilatih. Masih dilatih. Dia berarti belum dimainkan ya. Ini satu buah dua buangan bareng sama Joko Dole. Terus ini anak Arjuna juga. Darahnya tadi Arjuna ketemu? Arjuna ketemu, lah ini nah. Ibunya ini iya. Ibunya ini adalah diparingi sama Mas Wiwel Jogja. Mas Walid, namanya Bos Walid Wiwel Jogja, terima kasih juga sudah memberikan betina untuk kita. Jadi ibunya Jakar ini, Jakar juga sudah berprestasi walaupun masih lokal-lokal. Jantannya apa? Bapaknya Arjuna. Arjuna tadi. Arjuna, ibunya Hitler, darah Hitler Mas Wali yang sudah banyak berprestasi di nasional. Itu ibunya darahnya Kak Yuni, itu pasti Hitler ya. Nah, ini lebih gak mau di expose. Terus lanjut lagi mana? Oke. lanjut ya. Untuk siapkan junior kita siapkan amunisi. Ini adalah anaknya Metallica. Kakaknya Guntur. Digeraskan sendiri sama Lebe dengan petinya kita sendiri. Ini baru dilatih sampai sprint. Belum saatnya diadu. Dan karakternya juga sprint tembaknya juga bagus. Ini salah satu jago kita yang akan kita adu besok. Besok di ini atau belum masih lama ya? Masih mungkin sekitar 3 bulanan lagi. Nanti untuk cuman untuk persiapan gitu. Persiapan junior lah. Satu lanjutnya. Persiapan lagi. Golden Boy ini berprestasi. Kemudian ini. Ini adalah junior juga. Golden Boy namanya. Kemarin sempat berprestasi di Galatama. Di kelas Galatama. Darahnya? Darahnya ini adalah salah satu teran kita proklamator Janoko. Ibunya sama dengan Mas Teguh, Mas Mamat, namanya Mas Teguh ya, darahnya darahnya Joko Dole, ibunya darahnya Joko Dole, bapaknya darah itu. Memang bukan induk utama, tapi sudah berprestasi. Tapi itu untuk persiapan lah. Untuk persiapan, dia masih sekarang istirahat, akan kita istirahatkan dulu. Lanjutnya? Ini adik Junet, wes lagi mau pak Junet. Ini player dari teman Mas Teguh juga. Enggak. Masing biye. Ada lagi. Ini lek. Yulgifli. Ya Yulgifli yang teman sendiri aja. Oke. Okay. Oke. Jagoan kita yang akan kita siapkan namanya Zulkifli. Ini adalah adiknya Junet dengan crossbreeding, beda lagi, beda ibu. Dia sekarang baru istirahat. Setelah ini akan kita latih lagi. Belum keluar nih Mas, belum keluar. Belum. Besok mulai latihan besok. Besok ini baru mulai dilatih. Giringan A ini Mas. Nah, besok ya. Bareng sama itu salah satu player juga. Ini Zulkifli masih bodol-bodol. Adiknya Junet. Siap. Sama. Terus gini, Mas Bin buat ya. Apa? Teman-teman pecinta merpati balap di seluruh Indonesia. Ya, aku enggak nyebut daerah lah, pokoknya di semuanya. Kalau misalkan ada yang pengen nyoba
apa ya, sampel atau nyoba ternakan dari sini itu gimana? Jenengan pripun? Oke. Buat teman-teman pecinta merpati balap yang mungkin berkenan atau pengin darahnya kita juga, yang saya tahu kita tidak online, jadi lebih mengutamakan pas seduluran dan silaturahim. Berarti sehingga, pantau cocok bayar ya, PCB gitu ya. Atau di lapangan atau di lapangan boleh. Nah, cuman, lokasinya ini gimana? Ada di mana alamatnya kalau mungkin teman-teman yang mau main? Ini di dekat Candi Prambanan, enggak jauh dari Candi Prambanan, sehingga akses untuk mencari kami insya Allah lebih cepat. Jadi Prambanan ke tim barat sedikit, namanya Dusun Niten. Ini rumahnya Lebe, kandang juga di sini, buildingnya juga di sini. Berarti nanti untuk teman-teman yang pengen cari apa, pengen berkunjung melihat atau ya sekedar main, sharing juga bisa kesini aja. Kita siap open mas, kita siap. Ya. Sharing. Nanti itu alamat atau lokasinya aku sertakan di deskripsi. Untuk kontak person enggak ya mas ya? Enggak usah. Berarti tetap main, intinya lebih mengutamakan seduluran silaturahmi. Untuk berarti untuk teman-teman yang pengen atau mungkin yang amit sewu jauh dari Klaten atau Jogja, saya siap bantu. Jadi siap membantu ya semampu saya dalam arti kata. Mungkin kalau teman-teman percaya ya, saya tetap mengutamakan kepercayaan tadi, enggak mungkin saya mengecewakan. Jadi bisa langsung main ke kandang atau bisa menghubungi saya untuk saya teruskan ke beliau-beliau ini gitu. Oke. Okay? Terima kasih semuanya yang udah welcome ke saya. Terima kasih Mas Bin juga, Lebi juga yang udah menyediakan waktu untuk dikunjungi MB Sprint Lover. Terus buat teman-teman semuanya jangan patah semangat lah. Pokoknya bentar lagi musim panas. Lomba-lomba atau event-event merpati balap perkiraan ini kencang-kencangnya, jadi ketatuan karena habis kemarin hujan, cuaca kurang mendukung, persiapan ini udah mulai super lah aku bilang itu. Jadi maju terus merpati balap Indonesia, jangan lupa like, comment, subscribe channel kita, channel MB Sprint Lover. Yeah. Maju terus merpati balap Indonesia. Salam MB Sprint Lover, guyub rukun, salawase. Thank you. Guyub rukun salawase.